Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Hari ini kita telah berduka, telah meninggal Bapak Amran Muhammad, alamat lingkungan 6, Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Tunanan Utara. Dan perlu dijelaskan bahwa di setiap duka itu BTM Peduli Masjid Al-Falah Kemojo akan melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, penyerahan kelengkapan duka telah diserahkan di keluarga yang berduka, kemudian menyediakan papan untuk digunakan di kuburan. Kemudian yang paling penting, saat ini kita lihat sedang dilaksanakan penggalian kubur, dan alhamdulillah saat ini telah banyak umat yang ambil bagian dalam penggalian kubur. Insya Allah kegiatan ke depan tetap berjalan dengan baik dan bisa didukung oleh masyarakat Kelurahan Kampung Jawa. Ukuran tergantung mayit itu berapa panjangnya, kemudian dipotong 4 biji kain itu, kemudian dialas, setelah dialas kemudian diberi pewangi harum-harum seperti kayu cendana dan awet bau, itu penghilang bau, yaitu hamper di atas kain itu, baru kemudian mayat diletakkan di dalam atas kain itu. Setelah itu kemudian dibungkus dengan kain itu. Setelah dibungkus kemudian diikat apa semua. Setelah itu kemudian setelah sudah diikat, kemudian diberi pengharum juga minyak. Kemudian kubur itu. Namun sebelum dibuat kubur, maka dipanggillah semua keluarga untuk meminta maaf dan memberikan ikhlas kepada mayit yang akan dibawa ke kubur. Jadi di Kampung Jawa ini memang ada yang memfasilitasi masalah apa pengalaman tuh masalah ini mayat, ya, perlengkapan mayat, ya, itu difasilitasi oleh BPM, dan seluruhnya itu sampai berwangi dan apa semua itu sudah difasilitasi, sampai papan ya itu disiapkan oleh BPM. Dan kemudian ini dari sekitar ke 6 lewat dari BPM Peduli telepon sama saya, langsung terjun aja masuk ke sana layak di kanu. Thank you.
Mudah-mudahan. Atas masyarakat yang mendukung kegiatan kami.